Kita lagi dalam perjalanan menuju Kyoto, Fushimi Inari. Kita ke sana ingin melihat Torii-ket, yang warnanya merah, yang berjumlah ratusan atau ribuan, kurang paham. Kita sudah sampai di apa namanya, Fushimi Inari. Ah, bukan. Apa, Arashiyama. Salahnya bukan kaleng-kaleng. Arashiyama. Fushimi Inari janai. Ini dia. Bambu, ton bambu. Tapi agak beda dikit sama bambu kita. Bambu kita satu kumpulan. Dan kelihatan tak beraturan. Kalau ini nih, cantik kan? Bambunya seperti pohon pinang. Seperti pohon pinang. Pohon pinang di belah dua. Rui Kondero. Antusias warga Jepang sangat tinggi. Setiap hari destinasi ini tidak pernah sepi. Bukan hanya di hari libur, bahkan di hari kerja pun selalu penuh. Sekarang hari Senin, hari kerja. Oke, kita udah bayar, udah beli tiket masuk. Kita udah di dalam. Nih, nona-nona Jepang menggunakan pakaian tradisional Jepang. Berapa jam ini? Mereka melempar uang koin. Kalau tepat masuk ke lubang, itu ada lubang. Kalau tepat, mereka akan mendapatkan jodoh mungkin kali ya. Karena yang melempar terlihat Bakamono, anak muda. Bukan Bakamono ya. Nah, tapi orang tua juga ada. Mungkin rezeki kali ya. Masuk ke kayak piring di depan kodok. Kodok juga ada pengawalnya. Wah, ini kepercayaan mereka. Terserah jadi warga negara lain mau percaya atau tidak, yang penting inilah tradisi mereka. Ada juga patung di sana. Patung.
mudah-mudahan kedepannya rezeki makin melimpah. Amin. Wow. Pasangan buat aku jadi baper. Kalau aku ada pasangan di sini, mungkin pakai pakaian tradisional Jepang juga, mungkin di sini berfoto. Kita di apa, di hutan bambu Arisyama ngerental sepeda, dan kawan yang satu ini klop banget warna tas sama warna sepedanya. Ini perjalanan pulang. Dari mana? Hah? Lurus kah? Lurus kayaknya, Jas. Hah? Coba dari sini aja. Ini perjalanan pulang ke kampung. Pengennya sih tadi main satu lagi tempat Kyomijidera, tapi kayaknya nggak memungkinkan waktu. Kami udah di kereta perjalanan pulang ke rumah Morikai ataupun transit satu dua kali lagi biar sampai stasiun dekat rumah, dan sangat melelahkan tapi juga menyenangkan. Sampai-sampai kawan ini begitu naik kereta langsung tidur. Wih, banget tuh. Gimana tadi jalannya? Capek banget. Jadi cuma capek doang yang didapat? Seneng juga. Uang habis duitnya? Sedikit katanya, mudah-mudahan sedikit aja. Aduh, mudah-mudahan sedikit aja.